RX King menolak punah. Mungkin itu slogan yang selalu disuarakan oleh pecinta jet darat legendaris ini nih, Bro Sis. Dan seakan senada dengan slogan tersebut, muncul rendering sosok pada Yamaha RX King tersebut yang dibekali mesin 155cc, sekelas Yamaha R15. Dikarenakan selain di Indonesia, RX King sendiri juga laris manis di negara Paman Ladusing nih, Bro Sis. Seperti Yamaha RXG, RXC, RX135 yang dirilis sekitar tahun 1985 hingga 1996. Gambar render Yamaha RX King bermesin R15 ini dibuat oleh desainer otomotif asal India, Prat Yosro. Mengandalkan mesin 155cc dari Yamaha R15, motor baru ini dilabeli dengan nama Yamaha RX155. Dan pada gambar render tersebut, terlihat sebagian besar komponen dibalut kelir hitam. Mulai dari sepat bor depan, velg, jok, shockbreaker, hingga mesinnya. Sementara pilihan warna ada di area tangki bensin dan side panel. Yamaha RX155 benar-benar mengambil desain dari RX series. Seperti lampu depan membulat, bentuk jok, hingga tangki sama dengan Yamaha RX King. Dan untuk sektor mesin pada Yamaha RX155 dibekali mesin R15 baru yang sudah dilengkapi dengan teknologi VVA yang mampu menghasilkan tenaga 18,1 dk di 10.000 rpm dan torsi 14,2 nm di 7.500 rpm. Selain itu, terdapat fitur canggih seperti assist and slipper clutch, quick shifter, dan sistem traction control. Sedangkan untuk kaki-kaki Yamaha RX155 punya ban lebar depan dan belakang. Sedangkan model suspensi masih sederhana, dengan shock teleskopik depan dan belakang juga masih konvensional. Sementara untuk pengereman, sepertinya akan mengandalkan rem cakram dengan ABS single channel. Tapi sayangnya, Yamaha RX155 ini masih sekedar gambar render. Belum ada kepastian benar atau tidaknya sosok pada jet darat ini akan diluncurkan. Tapi kalau motor Yamaha RX King bermesin R15 ini dirilis, Bro and Sis tertarik nggak nih meminang motor legend ini? Tulis dong di kolom komentar. Dan sekian info seputar otomotif kali ini. Dan ketemu lagi di video berikutnya ya. Dadah!